Tahan dulu. Oke, baru lihat baju. Oke, lihat baju. Bengong. Bengong dulu, jangan ngomong kau kalau belum disuruh. Perhatiin tangan, perhatiin tangan. Mukanya ngadep sini juga. Oke, cut, cut, cut. Maksudnya gini, maksudnya gini. Halo Mega Powers. Terima kasih ya sudah menonton film Megabird. Nah, kali ini lagi syuting episode ke-14 ya. Episode masa kecil part 2 ya. Kemarin kan part 1-nya udah ya, sekarang lagi syuting episode part 2-nya nih. Nah, ini kali ini nih talentnya nih talent cilik ya. Talent cilik datangnya dari kota Ciracas ya, kota Jakarta. Nah, ini namanya Adik Habibi. Nah, biasa Adik Habibi ini biasanya dipanggilnya Abib ya. Nah, Adik Abib ini, wah, ini gue PO dari tadi nggak beres-beres ya, banyak yang beli. Maklum ya. Nah, ini gue PO-nya sambil jaga warung, syutingnya juga sambil jaga warung. Oke, sekarang gini. Nggak apa-apa lah, yang penting beres semuanya ya. Tadi gue ngomong sampai mana tuh, jadi lupa ya. Jadi nggak bakalan gue ulang lagi ya. Gue nggak selesai-selesai soalnya PO gue terusin aja, biarin aja lah, natural aja. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Yes. Supaya makin udah sengklek, semangat bener nih videonya ya. Ini tontonnya tonton, kira-kira seperti apa nih aktingnya adik Abib ya. Jadi Adik Habib ini ya memang udah pengen banget ya dari di rumah ya main film Megabird itu ya, di rumah tuh sama bundanya tuh udah baca terus, belajar terus skenarionya. Jadi pas sampai sini juga gua kaget juga lihat aktingnya ya. Kau berani gitu ya. Hebat, hebat. Mantap Adik Kabili. Oke. Jadi kayak gini nih. Nih posisinya. Nah, kayak mau ngajak berantem. Ya. Oke, kamu jadi adalah jagoan hayalan. Sekarang Adik Habibi ini, Adik Abid ini ya, ini keponakannya laki gue ya, keponakannya laki gue. Jadi dia tuh bukan cuman film aja sebenarnya ya, ini dia ngefans ya sama Papa Ayo, ngefans dari bayi sama omnya. Jadi kalau lagi main gitar tuh diliatin aja nyanyi, terus nyanyi lagunya sambil nggak bisa gitu ya. Nah, ini sekarang dia udah bisa acting ya. Gue juga kok cepet banget ya gedenya ya, perasaan kemarin dilihat masih bayi gitu ya. Ini dari bayi udah ngefans ini sama Papa Ayo. Sekarang udah gede nih, jadi datang ke Bandung ya buat syuting film Megabird. Nah, ini mudah-mudahan jadi aktor ya nanti ya, udah gedenya ya. Kembangin bakat ya. Iblis menjelma. Nah, ini waktu syuting ini ya. Waktu syuting ini nih, ini kapan pakai bajunya? Kapan pakai baju Megabird-nya gitu ya. Nanya terus ya, kan belum mulai pakai baju Megabird ya. Pas giliran dipakai baju Megabird itu enggak boleh dilepas ya, enggak mau pada dilepas. Gue juga sampai ngakak ya. Nah, saking senengnya itu ya pakai baju Megabird ya. Anak kecil. Jadi kalau misalnya kita tuh lagi pas berhenti ya, syuting ya, istirahat gitu ya, ayo cepetan pengen syuting lagi. Jadi gua rada-rada repot ya sama bocil-bocil ini ya. Nah, jadi biasanya gua nyuruh anak-anak syuting, ini mah gua disuruh syuting gitu sama talent. Jadi gua harus gimana ya, gua pengen ketawa juga, pengen kaget juga gua. Nah, ngelihat bocil-bocil ini syutingnya, Adik Abib ya, ada lagi satu lagi Adik Alfa ya. Itu tuh gue tuh sama laki gue tuh semangat ya, karena ada yang lebih semangat lagi main film Megabird ya syutingnya. Jadi syutingnya tuh kayak nggak capek-capek gitu ya, mungkin karena mereka masih kecil kali ya. Digabunginnya sama produser sama sutradaranya yang udah rada-rada manula. Ya, sebenarnya di film Megabird ini nggak ada ya. Tahu gue syuting buat anak kecilnya gitu ya. Ini filmnya kan yang dimaininnya sama yang dewasa-dewasa semua ya. Tapi gue nggak tahu ya,
pemikiran laki gue tuh gimana gitu ya. Gue juga penasaran ya jadinya kayak gimana ya. Makanya nanti jadinya kayak gimana gue juga belum tahu ya. Makanya sama-sama nih saksiin terus ya, tontonin terus film Megabird ya. Jangan lupa tuh di subscribe ya, biar semangat ya bikin filmnya. Intinya filmnya ceritanya pasti selalu menarik ya, dan gue percaya kalau laki gue bikin film itu ya ceritanya selalu hidup ya. Kenapa jadi standar jurus baru? Ih si Oma resenya. Oma lagi nah, ini karena gue gak punya tim ahli ya, kebanyakan kan timnya talent ya, jadi gue ngebantuin laki gue ya syuting. Nah dia buat produksi filmnya, gue ngambil syuting tuh buat promo ya. Biasanya juga gue ngebantuin ngedit-ngedit juga ya. Dan kadang dua-duanya juga gak suka gak tidur. Nah pasti pada penasaran ya jadinya filmnya seperti apa ya. Sama gue juga penasaran ya. Pokoknya jangan lupa ya tonton film Megabird ya minggu depan ya. Minggu depan episode ke-14, episode masa kecil part 2 ya. Jangan lupa tuh di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa dengan kami di minggu depan ya. Salam Megabird. Dengan pedang selalu terpasang.